anak-anak sekarang sudah anteng ya. Udah ini waktunya napping ya. Jadi kamu tuh lumayan strict ya sama waktunya. Maksudnya napping nggak boleh lewat jam segini gitu. Sebenarnya kalau di rumah dia memang udah ada waktu-waktunya. Yeah. Kayak pagi kalau jam-jam segini abis makan dia langsung tidur. Yeah. Nanti bangun lagi jam 12 main sebentar terus makan siang terus tidur lagi gitu. Tapi pernah nggak dia nggak pengen tidur terus akhirnya kamu ya karena harus ngikutin jadwal harus. Aku tuh soalnya waktu Raja Temas kecil gitu banget yang harus jam 2 sampai jam 3. Nggak boleh tidur jam 3. Kalau jam 3 tidur nanti bangunnya jam 5 nanti kesorean mandi. Jadi gue ribet sendiri gitu Aku pernah kayak gitu. Kayak gitu cuman akhirnya aku capek sendiri karena aku memaksakan dia untuk tidur pada saat dia belum mau dia tidur. Dia nggak capek gitu ya. Jadi sekarang jadi lebih santai lebih lagi. Santai. Terus kamu katanya sudah mulai olahraga lagi. Tapi kamu sekarang lagi coba ini. Mixed Martial Arts, MMA. Iya. Itu bukannya lebih berat, keras. Ya? Itu kan perpaduan antara semuanya. Kamu iya. kan taekwondo. Di situ ada taekwondo, ada judo, ada ini itu. Benar karena gak? Di awal aku setelah lahiran 6 bulan aku coba taekwondo lagi kan. Yeah. Cuman karena dengan berat badan aku yang memang naiknya banyak banget. Mm-hmm. Itu kaki aku gak kuat untuk tumpuannya. Karena kan kalau taekwondo banyak kan satu tendang, tumpuan iya, kaki bener. Kan. Jadi ngilu. Makanya aku mix martial art. Karena lebih banyak main di atas sama kita... grappling gitu teh. Tapi itu bukan sesuatu yang susah, maksudnya mungkin karena kamu sudah taekwondo jadi gampang aja gitu. Untuk stamina awal. Sih nggak terlalu susah, cuman untuk teknik baru lumayan susah. Karena kan biasanya kalau taekwondo kita main kaki, nah itu kita berusaha untuk pukul, pukulannya harus benar, dengan gerakan yang benar, power yang benar, terus dari gitu juga kalau grappling juga kan kuncian-kuncian kan nggak ngerti kalau di taekwondo. Tapi kayaknya mixed martial art itu bukannya lebih... beringas gitu ya, lebih menyeramkan gak sih? Lebih babak belur gak? Lebih bela diri cantik. Di jalanan gitu sih sebenarnya. Iya, ya lebih beringas. Lebih aku melihatnya lebih gitu, enggak? Kamu enggak juga sih, karena kan mungkin kalau itu kalau pertandingan-pertandingannya. Kalau kita kan lebih ke latihannya. Oh, jadi enggak, tanding-tanding gitu. Kamu enggak mau ikutan untuk jadi sparring sih, udah pernah sih. Oh gitu? Udah pernah. Coba sama Mumu. Boleh? Mau. Tapi aku jalan dulu ya, basicnya seperti apa baru kita sparring. Mumu kan taekwondo iya, juga. Aku juga iya, aku iya. taekwondo juga. Aku sampai sabuk merah gitu, soalnya iya. sampai hitam. Jago. Boleh? Ada jadi dong kak aku basic. Boleh, yuk basicnya. Ini mau grappling-grappling gitu? Enggak usah, kita ajarin pukulan-pukulan aja. Kalau taekwondo kan pukulannya agak jarang. Kalau taekwondo tuh kalau pukulan itu dia nggak pakai bahu teh. Jadi kalau taekwondo lebih kayak kuda-kuda, terus habis itu pukulnya cuman kayak di tempat. Iya. Gini-gini. Nah, sama nangkis doang. Iya. Nah, kalau misalnya MMA itu lebih ke boxing kan, dia ada boxingnya juga. Campur-campur ya. Jadi itu gerakannya tuh benar-benar yang pukulannya tuh harus misalnya kita mukul. Nah, kalau pukulan itu ini jempolnya tuh di bawah. Oh, harus biar di ini bawah. Masuk. Oh, ya. Ini juga gini. Nah, kalau untuk pukulan ini, ini itu jempolnya di atas. Oh, gitu, semua ada teknik-tekniknya. Atas. Ya, gitu. Di bawah. Ya. Atas. Mm-mm. Oi, sis. Oi. Atas. Dung-d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 ung. Oke, gitu. Oke. Keren-keren. Jadi dibadain nama tendangan aja ya. Iya. Oke. Jadi udah berapa lama ngelakuin ini? 6 bulan lah. Dari 6 bulan. Januari. Jadi setelah menjalani 6 bulan ini kan berat badannya lumayan banyak kan naiknya. Lumayan. Menurut kamu lebih baik diet dulu baru olahraga atau kamu... Kalau kamu apa dulu, olahraga dulu terus kalo diet? Kalau dulu, atau? Aku diet dulu, baru dulu olahraga. Terus belum punya anak? Sebelum punya anak. Aku diet dulu, begitu kurus krempeng, aku olahraga. Olahraga, okay. Supaya ototnya tuh jadi bentuk lagi. Jadi, nah, kalo tapi kalau sekarang, kalau aku diet, kasihan kan aku masih nyusu. Oh iya, masih nyusu. Jadi aku gak bisa diet sama sekali. Oke, jadi kamu olahraga aja? Olahraga aja. Oke, jadi sebetulnya untuk bikin badan sehat, ngecilin itu ya sesuai kebutuhan kita, sesuai juga... Kondisi kehidupan kita seperti apa, karena masih nyusuin ya gak bisa diet, jadi olahraga. Ini ada nih ya, ini aku favorit banget. Kenapa teh favorit? Ini karena luar biasa loh dari kemarin terakhir ketemu ya. Sih sudah turun berat badannya, tapi kayaknya sekarang turun lagi. Tapi kalau ini tamuku yang berikutnya ini kalau gak salah dia diet dulu, ya karena untuk ngecilin dulu, baru olahraga. Karena kan kalau misalnya kita badannya rada besar juga, kalau kita langsung olahraga juga katanya harus hati-hati, iya, gak bisa sembarangan juga. Ada Dewi Hugas di sini. Ini tambah lagi, turun lagi dari terakhir ke sini. Oh, gitu deh. Iya. Aku tadi ketemu di depan, aku gak ngenalin. Ayo. Ya ampun, Kak Dewi. Aku
aja udah waktu itu terakhir ketemu. Silakan duduk. Aduh. Serius. Aku terakhir ketemu aja udah impress banget. Aku sempet ngobrol, aku mau dong dengan ada triknya khusus gimana caranya untuk ini. Sampai sekarang belum-belum juga. Ini dari semenjak kita ketemu itu beberapa bulan lalu, berapa lagi turunnya? Honestly gak pernah ngukur turun berapa. Tapi yang badan terasa enak aja gitu ya. Jadi kalau udah enak kan ke bawah aja polanya, jadi terus. Udah terus jadi lifestyle aja. Lifestyle aja. Nah, tapi kalau Mbak Dewi Hugus, tadi aku bilang bahwa Mbak Dewi Hugus itu ngerjainnya adalah diet dulu baru olahraga. Jadi baru sekarang mulai olahraganya. Olahraga juga belum. Belum? Oh gitu. Jadi makan sehat. Makan sehat. Asupan nutrisi yang benar gitu untuk tubuh. Bergerak cukup. Bergerak cukup. Soalnya mau olahraga juga waktunya kan ya. Iya. Lagi sibuk dengan buku, dengan apa, dengan ini. Malesnya sih sebenarnya. Tapi ada keinginan gak untuk... Perempuan banget nih. Malesnya tuh perempuan banget sebenarnya. Aku mah enggak, aku rajin kalau makan. Rajin banget. Kalau makan. Tapi ada... keinginan gak pengen olahraga apa gitu? Oh iya, kemarin punya cita-cita pengen naik gunung ceritanya. Kan dulu tanya kan dulu naik gunung. Dulu kan anak outdoor yang suka naik gunung gitu. Jadi sekarang kalau kayaknya udah kurus nih. Udah oke nih, gesit nih. Lari kayaknya naik. Jadi latihannya cuma treadmill tapi yang di incline gitu kan. Sampai 12 gitu kan, semangat. Itu lumayan tuh cepat bikin kenceng juga kan kalau gak salah. Oh tapi tetap olahraga di rumah treadmill juga. Karena waktu itu pengen naik gunung. Jadi targetnya bukan karena mau kurus, bukan mau kenceng, tapi karena saya ada aktivitas lain. Tapi? Gitu. Tapi ternyata pas naik gunung, pas perjalanan mau naik gunung, di tengah perjalanan, saya berpikir gini, emang harus secapek itu ya naik gunung ya? Gitu. Habis naik ke sana ada apa lagi ya? Kalau ada tukang tahu Sumedang, mau itu aku. Jadi akhirnya belum naik gunung ini? Akhirnya udah pergi ke Bromo, udah pergi ke Gunung Ijen gitu. Tapi di vilanya. Mati duduk-duduk sambil minum teh gitu kan ya. Aku juga ke Bromo naik jeep aja. Sampai atas makan bakso. Iya kan dingin, anget-anget pas. Lebih, untuk aku lebih pas lifestyle yang itu ya. Ngobrol lagi soal lifestyle yang baru ya daripada Ibu Guys. Masih sama Tia juga tetap di sini. Ini gunung macam apa?